Yo, hi guys. Balik lagi sama gue, Anugrah Aditya. Dan di review kali ini ya, gue mau ngebahas sebuah brand lokal. Gue mungkin kayak udah pernah review juga brand lokal asal Bandung ya. Dan kali ini gue bener-bener akan lebih ngasih element of surprise. Biasanya sepatu tuh gue akan buka, gue pakai dulu ya. Tapi since ya ini rada special, kita langsung unboxing bareng-bareng aja di sini sebelum welcome back to the sneakers. Oke, okay. Ini agak lucu sih. Jadi gue nerima satu barang dari namanya Amble Footwear, yaitu sepatu Amble. Ya, Amble ini adalah brand lokal asal Bandung. Gue pernah nge-review juga sebelumnya dan kali ini berkolaborasi ya. Kolaborasinya sama Onadio Leonardo. Mungkin teman-teman lebih tahu dengan panggilan Onat. Yes, dia adalah public figure, actor juga, musisi juga ya. Cukup rame juga konten-kontennya, selalu rame di YouTube gitu. Dan kali ini dia bikin sepatu bareng sama Amble. Gua nggak tahu kenapa mereka memilih untuk berkolaborasi, tapi ini adalah salah satu produk yang menarik banget untuk dibahas gitu ya. Therefore, mari kita buka dulu. Oke, jadi ini tulisan di boxnya adalah Who care about what you're wearing? Jadi kayak udah amat, nggak ada yang beli juga sama apa yang lo pakai, jadi pakailah apa yang lo mau gitu ya. Gue nangkapnya dari pesan yang ada di boxnya. Nama artikelnya adalah Carter Light X Onadio ya. Ini kalau gue lihat dari di sini stikernya, ini kayaknya malah hybrid ya, jadi kayak boots sneakers gitu ya, atau enggak mungkin sepatu kayak Oxford shoes sneaker hybrid ya. Size 41, size gue, thank you banget Amble udah tahu size gue. Dan kita buka saja, this is the first time gue buka ya. Ada kertas selimutnya kayak gini ya. Oke, guys, kita buka dan wow, saya benar. Ya, oke, di sini ada form tentang penukaran barang, jadi maksimal 2x24 jam ini bisa ditukar barangnya ya, dengan melalui WhatsApp atau segala macam. Kalau misalnya kalian kurang cocok atau ada yang ya bisa dibilang kurang pas gitu ya, ini ada formnya. Kemudian ini ada seperti biasa thank you notes. Oke, dan ini ternyata nggak cuma sepatu doang di dalamnya ya, sebelum gua buka sepatunya ya. Jadi ini ada kayak dompet gitu ya, kalau nggak salah sih. Oke, ini bentuknya kayak dompet gitu, di foil, keren deh foilnya. Jadi kita bisa buka kayak gini sebenarnya tanpa harus nyobek. Oke, wow, ini juga yang enak dari leather. Ini solid dan fine leather sepertinya. Tuh, jadi kayak tempat, gua nggak tahu ini tempat apa. Ya mungkin kayak semacam ini ya, apa namanya, card holder gitu-gitu. Jadi ini ada extra-nya, biasanya kalau di sepatu extra-nya lace atau apa nih, extra-nya card holder. Oke, dan inilah dia sepatunya. Seperti yang gua predicted, is an Oxford shoes boots. Ya, kayak gitu. Wow. Wow, surprise. Ini pertama kalinya loh di channel ini ada gua nge-review sepatu yang model kayak gini. Amble Footwear, kalian perdana membuat gua nge-review sepatu seperti ini. But it's good. Ini Onat banget kayaknya. Gua gak kenal Onat secara personally, even professionally gua juga gak kenal. Intinya gua hanya mengetahui sosok Onat melalui sosial media, melalui YouTube, dan melihat karakternya ya, dari situ gua berandai-andai bahwa ya ini tuh dia banget gitu ya, a bit of a rockish style gitu ya, rockstar vibes gitu. Yang apa dia suka pakai ini sih nyambung banget sih dengan identitinya Onat ya. Ini pair keduanya. Oke, gua akan taruh. Jadi ini ada rantainya ya, ada rantainya, agak punkish, agak, tapi rantai gini tuh banyak banget sekarang brand fashion pakai rantai-rantai gini, which is punk atau rock-ish kind of style. Itu sudah masuk juga ke ibaratnya fashion yang lumrah, jadi ini banyak peminatan juga sih sebenarnya kayak gini. Ini nyebrang banget sih Amble, gue salut deh, keren deh ya. All leather upper, terus kayak semacam aksen rantai ini ditaruh di base-nya, kita bisa copot. In fact, kita kedua bisa kita copot ini kalau misalnya lo nggak suka ya. Ini kayak imbuhan aja tuh, lo bisa copot ya. Ya, lo bisa copot. Oke, okay. Agak ribet ya tempat pasangnya ya. Ini bisa dicopot dan bagian sini juga bisa dicopot, tapi gua rasa kalau bisa dicopot ini nggak lucu jadinya ya, nggak sepatunya gitu ya. Oke, dan di dalamnya ada insole Amble Onadio Leonardo, ini ada di sini nih ya, ada di sini. Dan biasanya sepatu itu empuk dan tidak empuknya didetermine dari atau diukur dari si insole. Insole cukup tebel, cukup empuk ya, dan ini untuk sepatu yang kayak gini cukup ringan sih. Jadi dia pakai, gua nggak tahu ini pakai leather apa ya, tapi ini cukup ringan. Udah gitu
Ini touch-nya tuh sneakers banget di apa namanya sizing-nya ada di sini, ada di tang size 41 dan ya udah sih dia pakai wax round leather seperti sebagaimana ada di dress shoes, di Oxford shoes gitu ya. Selalu pakai kayak beginian. Tapi midsole outsole-nya cukup empuk. Yo, gua jadi ngebayangin tuh kalau misalnya kayak sepatu Doc Mart misalnya, ini tuh keras tapi ternyata enggak, ini lebih empuk. Jadi gua belum pakai, asumsi gua itu sepatu ini akan empuk sekali. So, mari kita lihat input view-nya seperti apa. Gua agak nggak prepare sih sama sama siluet ini dan gua pakai celana kargo. Kayak kurang cocok kalau pakai celana kargo, lebih kayak pakai celana bahan yang slim ya, atau pakai celana apa chino gitu ya. Pakai denim juga cocok banget ya. Sepatu ini gua ngebayangin pakai apa namanya workers denim yang agak tebel, kemudian dilipet gitu ya, atau lo pakai selvedge keren banget, lo pakai dress pants juga cocok banget, celana bahan pakai ini, yang slim cocok, yang gede pun cocok, tapi kalau pakai kargo kayak kurang cocok sih. Kargo tuh nggak kenapa tuh kayak sneakers banget gitu ya. Tapi ini keren banget, ini keren banget. Nah, harga sepatu ini adalah Rp445.000 atau nyaris Rp450.000 ya. Lo bisa dapetin di website-nya di Amble ID, di Tokopedia dan di Shopee-nya Amble. Ini udah tersedia gitu guys, dan sebenarnya udah tersedia mulai dari minggu lalu ya, oke. Okay. Dan ini masih bisa lo dapetin, langsung cek aja fitnya true size ya, very fit comfortably in my foot basically ya, karena di dalam sini tuh kayak ada lapisan lagi, jadi nggak langsung kena ke leathernya, yang mana sangat nyaman sekali gitu guys. Jadi kalau buat kalian suka kayak gini-gini derby shoes, Oxford shoes, tapi ada aksen punkishnya sedikit, ini gua rasa cocok banget sih buat lo pake ya. Ini menarik banget sih, gue keep deh sepatu ini, keren ya. Anyway, nanti begitu aja, gue juga akan ngebagi-bagiin sepatu ini di Instagram gue. Oke, kita akan bikin giveaway barengan sama Amble. Gue mesti ganti baju, tadi anak gue minta bantuin sepatu, terus tumpah ke baju, jadi ganti deh. Anyway ya teman-teman, sepatu ini bakalan gue giveaway nanti di Instagram gue, jadi teman-teman pantau aja Instagram gue @adityaloji. Sepatunya juga sudah dijual ya, tadi seperti yang gue sudah informasikan, bisa di website Amble, di Tokopedia maupun di Shopee-nya, jadi langsung cek aja. Dan dia gitu aja ya, sedikit mengenai sepatunya. Teman-teman yang penasaran langsung sikat aja, atau mau coba peruntungan nanti ya, cek aja feed Instagram gue untuk giveaway-nya, dan tinggal komen di bawah untuk kalian gimana sih sepatu ini, is it worth to cop atau tidak ya. Semua tinggal aja komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya, follow Instagram gue @adityaloji for daily feed, dan gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.